Universitas Cokro Aminoto Palopo atau UNCP menyelenggarakan fokus grup discussion pada hari Kamis 4 Juli 2024 untuk membahas program kemitraan masyarakat terkait peningkatan produksi kelompok tani tambak. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mitra dan memberikan solusi terhadap permasalahan budidaya ikan bandeng, khususnya dalam hal ketersediaan pakan dan produk olahan. Dr. Paldi MPD selaku Ketua Tim PKM UNCP sekaligus Wakil Dekan FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo menjelaskan bahwa program ini akan membantu para mitra dalam mendapatkan pakan dan mengolah hasil panen bandeng menjadi abon dan produk lainnya. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani tambak. Di samping untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap produksi ikan bandeng di tambak mereka, kami juga memberdayakan industri rumah tangga untuk melakukan pengolahan terhadap hasil ikan bandeng tersebut menjadi misalnya abon dan sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan masyarakat di Universitas Cokro Aminoto Palopo selaras dengan visi-misi UNCP untuk menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dan berkolaborasi dalam mensejahterakan masyarakat. Koordinator Penyuluh Perikanan Luwuk Raya Nur Bakti menyambut baik program ini dan berharap program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya para petani tambak bandeng. Sehingga diharapkan nanti ke depannya sinergi ini berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi pelaku usahanya kita, utamanya pelaku utama tambak. Sehingga ada pendapatan tambahan untuk pelaku utamanya kita selain ikan bandeng yang dijual secara segar. Dengan olahan ini diharapkan nilai tambah itu ada dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat tambak itu, masyarakat muda itu bisa kita wujudkan. Ivo Indrawati selaku pengawas mutu pakan ternak dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kota Palopo mengapresiasi tim PKM UNCP dan berharap program ini dapat mendorong para pengusaha ikan bandeng di Kota Palopo untuk menggunakan pakan yang lebih ekonomis dan meningkatkan kualitas produk mereka. Saya melalui program FGD ini sangat-sangat mengapresiasi bagi tim pelaksana PKN ini dengan harapan bahwa kedepannya masyarakat pengusaha ikan bandeng khususnya di Kota Palopo itu lebih memperhatikan lagi penggunaan pakan yang bernilai ekonomis, berkualitas, dan mampu meningkatkan produksinya. Salah satu petani tambak bandeng juga berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga para petani tambak bandeng dapat memperoleh hasil yang maksimal. Harapannya mudah-mudahan ke depannya nanti ini bisa ada kelanjutannya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal di tambak. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan ada kelanjutan. Setelah FGD ini, tim PKM UNCP akan turun langsung ke lapangan guna melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program yang telah direncanakan. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.